Jadi untuk Sensifera ini kiranya yang membuat kantong agak tebal ini yang mana Mas Adi? Wah, ini kalau memang budidayanya betul dan ini menghasilkan semua sebetulnya. Iya. Cuma kan kita dalam hal Sensifera ini kan pasti pangsa pasarnya kan beda-beda. Ya, ya. Ada yang memang mungkin dari pemain baru, dalam arti untuk yang masih belajar itu pasti ya untuk pembeliannya enggak seberapa yang mahal-mahal. Jadi untuk jenis-jenisnya pun ada yang mungkin seperti Robusta standar Mas Adi ya, untuk yang pemula bisa menggunakan atau mengoleksi yang biasa atau yang sederhana. Itu pun boleh kalau misalkan mau mengoleksi yang mahal silahkan. Tapi kalau untuk yang mahal ini yang mana Mas Adi? Di sini nih sebenarnya nggak ada yang mahal, cuman membuat kantong agak terkuras. Nah, seperti jenis ini apa Mas Adi itu? Ini maksudnya Dragon King, jenis oh, Dragon King ya? Dragon King. Berarti jenis berdaun tebal Mas Adi? Ya betul. Kalau sebelahnya ini Super Clone. Oh, Super Clone. Nah, kalau yang ini HBG. HBG 238 Mas ya? 22830 30 Huntington Botanical Garden. Nah, ini ada Robusta yang bagus ini Mas Adi. Ah, Robusta yang bagus. Ini far putih Mas Adi ya? Masuk far putih. Ini far putih. Cuma sayang sekali kalau untuk kontes karena ini performnya sudah untuk daun barunya sudah enggak memungkinkan, jadi kemungkinan kalau enggak laku duluan ya ini jebal induk. Betul. Ya ini yang daun tebal ini yang apa ya Mas? Nah, ini kebetulan ini yang termasuk juga yang enggak mahal cuman agak sedikit menguras kantong. Ya. Ya. Kira-kira berapa Mas Adi yang ini? Kurang lebih lah satu harga sepeda motor vario terbaru. Oh, segitu Mas ya. Boleh teman, ini harganya cukup memukau. Ya. Bisa tanya sendiri Mas Adi berapa Mas Adi? Kira-kira ya tadi itu harga vario terbaru di antara 20-an. Jenisnya apa ini Mas Adi namanya? Ini maksudnya Dragon Series ES849. Berarti spesies Mas ya? Masuk spesies. Oh, memang jenis Dragon ini jenis paling wata dan paling mahal. Sebenarnya bukan, ada juga jenis seperti ini. Pingui kula tapi yang jenis panjang, yang pingui long. Di pasar sebutnya pingui long. Jadi ini yang berjajar di sini kebetulan pingui long, cuman ya itu tadi ini buat koleksi dulu, bagian dibudidaya juga buat lingkungan. Berarti untuk dibudidaya ini sangat mudah Mas ya sebenarnya ya untuk Sensifera ini? Mudah, asalkan perawatannya betul dan ini mudah, medianya juga pas. Ya. Untuk pupuk enggak terlalu. Enggak terlalu dibutuhkan dalam jumlah banyak. Ini yang lebih penasaran ini yang di belakang ini. Kalau bawahnya ini apa ya Mas Adi? Belakang ini juga variatif juga jenis-jenisnya ini. Wah, ini varietasnya cukup. Jenis Malawi Midnight, ada yang seperti ini SP Angola. Ini Angola Mas Adi ya, varietasnya cukup ya. SP Angola ya. Jadi di Sensifera itu kita juga mengenal istilahnya dibudidayakan dengan dicuples atau dimatikan pupus daun barunya. Pucuk daunnya ya. Jadi kalau misalkan tanaman belum ukuran besar itu kan nggak bisa tumbuh anakan. Nah, jadi kita harus mensiasatinya dengan dicuples atau dimatikan pupus baru. Jadi bisa keluar anak seperti ini. Bisa stek daun, bisa pun menggalak pasang. Stek daun bisa, cuman untuk stek daun itu kemungkinan untuk jadi varigatanya. Kalau misalkan indukannya jadi varigata di stek daun nanti belum tentu, tapi kalau dari indukan kemungkinannya lebih besar ya. Dan yang belakang ini banyak ini Mas Adi? Di belakang itu ini untuk di ini banyak yang untuk taninan ini Pak ya. Produksi rencananya untuk tani ya. Bukan rencana ya, memang sudah dibuat tani. Jadi ini sumber kantong-kantong yang mungkin tidak terlalu tebal tapi ya bisa dimanfaatkan dan untuk menunjang kita kalau misalkan ada kepingin atau keinginan untuk pembelian jenis-jenis baru, bisa kita cari jenis-jenis yang biasa itu pun
bisa juga dipakai untuk teman-teman pemain baru atau pemain baru berminat di Sansepora. Terima kasih buat penggemar Sansepora dimanapun Anda berada yang masih tetap setia di saluran kami, Sansepora Parigata. Jadi hari ini kami mengunjungi stan bunga Sansepora dan tanaman hias lainnya di koleksinya Mas Adi. Gimana Mas Adi untuk koleksi Sansepora-nya untuk langkah kedepannya biar Sansepora ini bertambah maju dan tambah berkembang? Kedepannya kita harus lebih menggiatkan penanaman dan budidaya Sansepora. Karena apa? Sansepora selain bisa untuk memproduksi oksigen untuk kita semua juga pastinya menambah tebal kantong ya, kita pastinya, berarti Mas Adi ya. Pastinya ya. Jadi untuk kiat-kiat Sansepora kedepannya semakin maju dan semakin berkembang petani-petani Sansepora di wilayah Sidoarjo, Mas Adi. Sidoarjo khususnya di mana ya Mas Adi? Ini di daerah Tebel, Gedangan, kecamatannya Gedangan. Jadi untuk penggemar Sansepora atau kolektor-kolektor Sansepora bisa mengunjungi stan Sansepora atau stan bunga di stan Mas Adi. Untuk deskripsinya bisa lihat di sebelah ini. Dan untuk lebih jelasnya atau bikin penasaran, mari kita ikuti koleksi Mas Adi Sansepora yang begitu banyak dan harganya pun sangat meriah. Pasti meriah. Bisa terkejut dan bisa meriah. Kita ikuti Mas Adi berikut ini.